Rekan-rekan, ini adalah Angkasa dari ternak kelinci Angkasa Lampung. Angkasa mau ambil daun singkong untuk makanan kelinci. Gimana caranya Angkasa ngambil? Aku ambilnya dikit aja. Ini begini. Kita patahin Angkasa. Boleh patahin. Patahin. Lagi. Ya kan? Hop. Tuh. Dari patahin langsung dia kita letakkan ke sini gitu. Ya kan? Tuh. Ini lagi. Patahin aja tuh. Patahin. Ya. Nih. Patahin tuh. Taruh lagi di sini. Kan? Oke. Wuhe abang, seru nggak bang? Ya. Tuh banyak tuh daun-daun singkong. Ya ini stok untuk pakan kelinci. Tapi sebelumnya jangan langsung dikasih ya, sahabat ya. Harus dikeringkan atau dilayukan dahulu supaya kelincinya nggak mencret. Oke? Tuh patahin aja tuh kayak gini. Tuh kan? Kita patahin. Ini juga patahin aja. Ini juga patahin aja. Oke. Okay. Oh iya. Sudah iya, kita taruh di sini. Nanti pucuknya ini bisa kita rebus. Ya, kambing aja mau. Manusia juga mau itu pucuknya ya. Oke. Okay. Sahabat kandang ternak kelinci Angkasa Lampung, mau kita lanjutkan lagi pengambilan daun singkong? Oke, iya boleh. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.